Assalamualaikum guys. Ini ada G7 buatan HDF. Akan kita unboxing ya. Unboxing. Ini akan digunakan untuk Pogdar. Itu Pogdar Kelurahan Gunung Siping, Cilacap ya. Yang mana udah online ini ya. Beli G7. Rencana akan kita setting untuk di Pogdar. Oke guys, kita buka aja langsung. Kita pakai cutter ya guys. Cutternya bodol ya guys. Sorry guys, lagi merokok guys. Dibantu sama rekan saya guys. Arif. Namanya Bang Arif. Yang punya RPU guys. Khususnya untuk RPU ini guys, untuk kita akan gunakan untuk taiknya guys. Biar jos. Oke guys, ini bungkusnya kayak di bandara nih guys, kayak minating apa-apa ini. Tapi ini G7 yang ya mungkin harga-harga lumayan lah, 6,5 lah kayaknya ya. Beras ongkir guys. Karena untuk kegiatan Pogdar di Cilacap khususnya ini guys sangat luar biasa ya. Koordinasinya ini, itu koordinasi antusias sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan menjelang apa itu PPKM. Jadi kita nggak boleh kumpul banyak-banyak menggunakan masker guys. Jadi walaupun itu kita tetap menggunakan masker guys. Oh. Nah, ini kebetulan kita pesannya juga sudah di apa guys? Di med di sana ya. Di kepala 15260 ya guys. Kita turunkan nanti. Akan kita turunkan karena ya, di sini. Jadi outputnya. Iya. Karena ini untuk baik sih nanti sih ya. Tapi ya inilah cara sendiri biasa lah guys. Namanya paralon ya adalah jet guys semua ini. Tapi ya lumayan bagus. Sementara ini kita coba dulu yang bawah belum, karena ini laminatingannya nih mungkin dari ini nih Amrik apa ya. Coba dulu guys ini. Kita rangkai dulu guys. Coba dulu, sabar guys. Ini kan kayak ini namanya bakar hair dryer apa ya kan, aneh-aneh apa ya. Wrappingnya luar biasa, wrappingnya ini mantap. Wrapping apa packing ini ya? Packing. Packing ya, motor bahaya. Nah, dan guys, sementara kita pasang resipnya dulu, guys. Kita bersekan. Ini bersekan kita masukkan kok. Aduh, botol mana nih, guys? Dibawa dulu, guys. Oh, ya. Ini bukan dulu guys. Kayaknya mana guys? Mundur guys. Nah, mundur. Yes, udah guys. Nah, nanti kita kalau balik guys. Kita kencengin. Coba ditutup-tutup. Oh, ditutup-tutup. Lagi guys. Buka dulu guys. Udah guys. Waduh guys. Udah guys. Kita jadi menggunakan ini guys. Ya, lebih mudah. Ini mereknya. Ini mereknya Tarman. Sampler. Itu benar. Kayak
Jadi kayaknya ini kok agak megang apa ya, kurang lebu apa ini ya. Kayaknya kurang lebu ini loh. Kurang lebu. Coba dilepokan. Dilepokan dulu coba. GPL ya, anu konektornya nol. Nah, itu masih diputer, guys. Dapat takutnya nanti potol. Nah, udah, guys. Aduh, guys, saya di mana ini kabelnya? Itu, guys. Iya. Di sini. Oh, iya, Ki. Ini kan ujungnya. Nanti kita ini rubber, tapi enggak ada rubber kayaknya ini. Ini tak dulu, guys. Ini masih nang pirat ya? Tak. 149. 190 ya. 149 anu kabelnya? Iya. Ya paling orang jauh lah, orang jauh beda. Guys, enggak ada air tang, guys. Nah. Sing aja tirep ana ora? Ada. Gua tirep. Ndak. Ora ana apa-apa sih. Mau ana ora kada ana. Ngono kae. Tidak apa-apa sih ya. Dicobolan. Kita sambung. Nah, guys, saya akan memberikan sedikit trik, guys, cara mensolasi. Kalau begini kan susah, guys. Nanti kita masuk sore. Jadi kita akan kasihkan trik yaitu menggunakan begini, guys. Jadi kita cari itu apa ya? Giting enggak ada ya ini ya. Apa itu? Ini pakai ini, Bro. Nah, ini. Nah, ini aja, guys. Caranya itu kita ini solasi kita ginikan dulu, guys, ya. Ini kita pinggir gini. Nah, ini. Ini kelihatannya simple, guys. Tapi itu membantu kita penyolasian di konektor ke antena itu ya, guys. Biar kita susah kan kadang-kadang kalau gini ini kan susah masuknya. Nah, itu begini dulu, guys. Nah, begini. Ya, sekiranya kita cukup sudah ya, guys. Kita tutup ini, del, kita tarik. Nah, ini begini, guys. Walaupun ini kayak gini tapi fungsinya bagus banget, guys. Nih. Contoh ya. Kita masukkan sini, des. Akan diangkat, des. Nah, ini kan udah, guys. Nah, kita enggak kesulitan untuk memasang solasinya tuh. Ini kita tuh biar enggak kena air hujan ya. Ini sih sederhana sih. Sebenarnya sih kalau ada rubber pakai rubber, tapi ini karena proyeknya 5 miliar jadi ya. 5 miliar. Jadi kita sederhana, guys. Nah. Nah, ini maksudnya gini, guys. Nah, itu, guys. Tuh. Nah, tapi ini kurang ini apa ya? Solasinya ya. Kurang, wis, kurang, guys. Kurang sedikit ini, guys. Tapi nanti kita tambah lagi enggak apa-apa. Karena ini bukan rubber, jadi enggak mulur, guys. Kita tarik nanti takutnya petil. Karena atas semua rubber, mau. Nah, ini guys kan kurang ini, enggak nyampe sini. Kita lagi. Kan mudah jadinya itu kita agak banyak. Takutnya yang punya solasi ini melirik, guys. Jadi kita lain kalau ini kita pakainya proyek 5M ya. Sekarang kita agak panjang dikit. Nah, untuk menutup kekurangan itu ya. Jadi selain untuk mengatasi korosi kena apa itu, karena di Cilacap itu, guys ya. Oh, udaranya itu mengandung garam. Garam ngerti mbokku ya. Iya. pengapuran. Cepat, makanya ini untuk menutup konektor. Ini kita ulangi lagi, guys, dari sini. Ya, karena seperti talang itu loh, guys. Jadi kalau nyolasi jadi biar dari bawah. Dari bawah ke atas. Jadi air itu menurutnya air hujan, guys. Nah, begini, guys. Agak kita tarik. Nah, ini lagi, guys. Panteng sedikit. Rasa panteng apa itu ya? Pincangkan lah ya, maksudnya itu, guys. Tarik. Iya, saya ikut-ikut gadul tapi bahasanya saya kok gaduh-gaduh ya. Aslinya sih Medan, guys. Medannya gomongan mana, Om? Saya Medan gomongan Tanjung Balai. Balai Latar ngomong kalau. Nah, guys, ini nyampe nih ke atas kan. Bisa nutupin ini. Nah, tapi sebelum data ini selesai, guys. Nanti kita tinggal nyeting, nanti kita lanjutkan kembali videonya, guys. Yang penting ini udah selesai dulu, guys. Set. Setelah begini nanti kita tiret, guys. Biar enggak seperti bendera nanti. Nah, ini kan udah ya. Ini, guys, tiretnya ini. Contoh ngirit, guys. Nah. Dia enggak jadi bendera. Itu kata teman saya itu. Tapi mungkin untuk guys-guys yang lain ya, mungkin ada pakai silikon atau pakai apa tripcon apa-apa itulah. Pakainya kon-kon ya. Tapi jangan tambah K. Mana ya yang buat ngetok ini? Aduh. Guntingnya enggak ada, guys.
Nusa Kambangan, Pulau Nusa Kambangan.